Sama dengan Gunung Agung kemarin, saya di Juntal ngaben, klepus, klepus saya beten ngaben ku. Jani berage bareng ngatah ngatma sekan-sekan nih kakek tuan. Sing hanya mengatah suarga Andu Peter, sing jak sekan megeblok Gunung Agung jak peragat. Yeah. Matur sing semua Andu Galah, sami sapun kesedih ketibur yang kerja. Wekan sana jagi tunasan kerja. Manok, ah, masalah. Tapi julalo paling serius. Nanti daging julalo paling serius. Batas upekare satu napi, napi setiap suhye patut daging julalo. Itu sana kaping pertama. Sana kaping kali. Rita kalau wenten upacara pitreyaknya, irika wenten dan utawi dedudonan. Sedurungnya nanti mulakin. Nah, patutkan seberapa penting itu makna mulakin pun itu. Ring dijel genah mulakin, ring prapakan, napi ring prajil pagi, napi ring dalem. Nah, terus ini juga sani sang lapus, sani kumulakin, napi sani padem ring luar natuasane pakuponan napi setiap sang padem sane jago da aben napi niku patut wenten acara mulapi asapun itu matur susumu inge langsung cawis nge malinten tumpang tindih hakeh betaken ten lali res. Biolalung itu digunakan sebenarnya biolalung itu ada di middle body, ada di Madiani kang tato dia. Ini termasuk tengradaya. Ketika ada tengah, pasti ada bawah, ada luhur. Walaupun secara eksplisit tidak nyata lontar menyebutkan yen mone aya abdi mane wenang suryana mobil lalu. Karena dia berada di posisi tengah, tanda niki tentu ada sor dan ada luhur. Apa sorban tentu bebangkit. Apa luhurnya di ayaban adalah Pulau Gemal. Maka saya katakan Pulau Gemal itu penghalus kita Pulau Gemal, jadi otak yang berkembang. Itu ternyata saya dapat menarik kesimpulan walaupun tidak dijelaskan secara nyata atau bahasa kampus eksplisit dalam buku Human Psychology muridnya Mahesh Yogi yang bernama Profesor Nidar. Maka otak manusia itu simbol betara gana nih. Simul Saraswati, simul Lingga, dini pengosnya di Poloni tuh. Omang Ferry, nanti kirim nomornya, saya kirim konstruksi itu. Makanya Betara Gana itu temlelenya itu main dia langsung ke sumsum tulang belakang. Dalam ilmu kediatmikan dibalik urung-urung gading namanya. Maka hidupkanlah Durga Dewi Anda ke atas kemudian mendapat wise kebijaksanaan dari Ganesha. Banten ini nak metatu tuh, bukan persembahan ajangan Betara tuh. Kelas gigin Betara ini ngajang Pulau Gemal tuh. Buin ngajang catur tuh. Maka yening sampun ke Surya niki yang pura niki sulingnya muput niki munggah dewa dewi. Tengah niki ampun ampun mecatur. Pulau munggah dewa dewi sulingnya hilang. Mare Suryane mau biu lalu. Misi udah pe beci. Apa tuh simbol biulalung itu simbol jantung, kemudian pisangnya itu simbol tulang iga-iga tuh. Kemudian ancak anunya apa namanya udoh pejinya simbol limati dengan paru-paru. Itu tuan ki. Sornya bebangkit ampun makanya ngejang bebangkit yang nuju pelinggih marap kau begitu bangkitnya dilodan jang Pulau Gembal dajanan gitu. Sampun. Sudah terjawab ya. Ian mangku dong mengisi biolalung. Yang kedua, apa itu tadi? Mulapin. Pertanyaan kita sekarang, jangankan yang mati anaknya ulung, doyan metabrakan, bisa ngesap, bisa harus mulapin. Apakah rohnya ada di situ? Di situ kita mengenal badan astral. Ya. Badan astral ini sisa, apa namanya, pembungkus roh yang juga kena pengaruh daripada roh itu. Maksudnya dengan premana. Maka kita mengenal dasa bayu yang ngulap pengatmu dituat mana ngoyong tidak casingnya tarik
Orang mati wajib ngulapin. Kalau dia mau bangke mata, matinya di rumah, perlu enggak kita ngulapin lagi? Nah, apa itu? Ketika dia lepas dari badan, dia tidak bisa masuk lagi. Proses ngulapin adalah proses menarik roh itu kembali untuk kita tempatkan pada stana temporer. Apa stana temporer? Stana bersifat sementara berupa sangga urip. Ya nak yang ngulapin misi kan sangga urip. Nak yang kan? Ini makaman tuh. Oh. Mangku senawang sangga uripnya. Maka itu dalam sangga urip, idealnya ada basang wayah, ada basang muda, ada tangga menek, tangga tuut, betul tidak? Bodoh, kan sekan deku. Au. Ngulapin ku sinawang ngisin, tersarin lagi tampil lah kakinya. Yeah. Jadi disinilah dia, anda mau bawa kemana sementara? Ketika orang itu jatuh mengalami kecelakaan, pasti sangga urip diantar-gantarkan pada ubun-ubun yang mengalami kecelakaan. Ketika akan ada upacara pengabenan, akan dibuatkan badan baru disebut dengan siwo tetek adegan kerangasem bilang jemek. Siwo pengadeg ngeh, napi je namanya. Jemek ngeh. Ngeh. Ampun. Di situ dia. Nah sekarang di mana tempatnya? Di mana ada titik-titik Anda bisa menghubungkan diri? Karena roh ini belum suci. Kan ada kualitas roh, ada prete, ada pitre, ada pitare, ada dewopi. Karena belum diupacarai kategorinya prete, tentu dia tidak berada di wilayah yang suci, di wilayah yang tidak suci, tapi tetap bahasa keren saya kekuatan bawah, bahasa Jawanya Stunian power, not Urinian power. Keren dosa. Kekuatan bawah ya, di mana bawah? Setra juga bawah, prajapati juga bawah. Di mana tongas prajapati? Dini tongas Betaryama itu, makanya dewan setra itu Betaryama. Jangan prajapati setra disamakan dengan prajapati penciptaan. Prajapati setra harus menggunakan prajapati sirotnya ya. Prajapati sirotnya ya waktaran capi pitemaka matemaka story dakyo pitre gupie tate wace pitemaha. Maha itu artinya apa? Bapaknya pitre, orang tuanya sirotnya ya. Siro tadi kepala, pemimpin daripada roh-roh yang belum disucikan prajapati. Ya betar ya. Makanya sor surya pina ke swarga, surya pina ke swarga, sor surya neraka sangkal misi pengorengan. What is that? God is cooking? Ngai mata sapi itu keblok anget lalu aduk ke ben sate gelar sangal sih. Betul enggak? Itu simbol atman yang tersiksa oleh King Kawarabala, Cikrabala, makanya misi cukur kelor, misi kiki, yang apa aja lagi. Itu simbol penyiksa, karena ketika swarga hadir, neraka juga hadir. Itu pasangan dualita yang tidak bisa dilepaskan. Nanti saya jelaskan tentang promosi swarga dan promosi neraka aja yang tadi. Hah? Promosi dokter, kalau Anda tidak kuliah, Anda dipromosikan Anda. Ya, ini. Jadi di mana ngulapin? Kalau kita ingin paling singkat, saya katakan tadi segitiga sama dengan lebuh, lebuh milik Durga Dewi, prajapati subordinat Durga Dewi, dadi ngulapang di lebuhe. Boleh ngulapin di petluang, boleh ngulapin di perempatan, nggih. Sama kemarin ling tepi segara juga boleh. Saya kemarin ngabenkan orang dari Suriname. Amerika Tengah orang Jawa masuk Indo ngambil orang Bali. Meninggalnya di Suriname. Bawa ke desa pasti ribet banget nih. Akhirnya kita aben di tepi ning segara ulapin tekat mana apa sing teka. Tuh, doa itu luar biasa, maka jangan macam-macam dengan doa. Orang bilang prayer changes thing dengan mantra bersembahyang mengubah sesuatu itu. Nih. Bayangkan kalau mangku mempujut Trisanu tiap hari megejeran gue. Saya kemarin di Bromo, Astungkara, sing Bromo ini megejeran. Begitu saya turun sama Nana itu besoknya, itu apa megejeran? Semeru megejeran.
Jadi tanggal 4 itu saya masih didengar itu. Jam 3 meletus, jam 5 saya masih di Sukopuro. Di Bali WA Bu Makalukan pernah pido gunung meletus gitu kan. Aman saya bilang. Sama dengan Gunung Agung kemarin saya di Juntal ngaben, klepus saya beteng ngabenku. Jani berage bareng atuh hangat mah sekan-sekan nih kakek tuan. Sing hanya mengatau suarga Andrew Peter sing jak sekan megeblek Gunung Agung jak peragat. Tapi kembali saya pasrah sama Tuhan, masih hidupnya ngantos sang mati kakek tuan. Di pengalaman ya, ya. Jadi pembatan boleh lu. Bagaimana di Prajapati itu dia. Ketika Anda akan ngaben karena Anda mau petitip terlebih dahulu di setre ya. Badannya dititip di pertiwi atau di geni. Sabar dulu ya, ada pariwara lagi lewat. Udah mau kingsan di pertiwi karena status roh itu masih prete, mau mekingsan di geni, mau mekingsan di pertiwi, tetap rohnya itu di bawah pengawasan Merajapati. Walaupun mekingsan di geni, kita nganyut. Yang jadi kacau lagi mekingsan di geni, anak ikut ngereka galih, gak boleh itu. Mekingsan di geni tidak disertai ngereka galih, yang ben mani sampun ngaben durus ngereka galih. Sehingga nanti bisa Anda lakukan dengan upacara apa? Sawo karesian. Maka di Prajapati apa? Nuna sangat menebusin atmo nika, bukan ngulapin, nebusin, karena kemarin Anda titip di situ cara di Pak Gade ditu serangnya. Ini kan tak ge mayar kok. Ya, maka konsep upacara di Bali itu ada 6 itu. Satu bahasa keren ya, offering persembahan. Yang kedua self pleasant penyelamat. Yang ketiga purification penyucian. Kelima redemption. Keenam liberation pembebasan. Saya bilang itu kalau gebogan itu kan offering persembahan, boleh enggak saya isi Pocari Sweat? Boleh saya bilang. Yen ngai das kita rago ngai apa nama pemali misi tain black dan lateng iu sing persembahan tu pak pak lateng iu itu. Dan berani ya. Jadi dengan demikian jelas ya. Dah. Tapi bentar balik. Kalau dia mau kingsan di pertiwi, iya. Kalau tidak, mudian ke Prajapati lagi sing ada ngapo tu nak nuju mat di leboh duen ngulapin. Cukup. Tidak usah lagi ke dalam. Dalam itu untuk pemujaan roh yang sudah tingkatnya lebih tinggi. Pun, orang Allah kewo. Kalau sudah pernah dititip di setre, wajib nebusin di Prajapati. Wajib nebusin di Bambang. Mesilur ban siap selam. Ngangon panak biu. Pun. Siram alih durus.